Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Anwar Abbas menilai bahwa munculnya wajah Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di televisi, TV, adalah hal yang sangat bagus. Titik. Bahkan, menurut dia, bakal calon presiden, bacapres, lainnya boleh ikuti jejak yang dilakukan oleh Ganjar. Titik. Menurut saya sangat bagus karena di dalamnya ada muatan dakwah, yaitu mengajak orang untuk salat atau berbuat baik. Apalagi yang tampil itu adalah seorang tokoh yang merupakan bakal calon presiden, ucap Anwar Abbas saat dihubungi, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Titik. Dia tak mempersoalkan jika wajah calon presiden tampil di tayangan azan televisi. Menurut dia, tak masalah jika hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi umat. Jadi apa yang dilakukan oleh Ganjar tersebut menurut saya boleh-boleh saja. Apalagi nilai dan dampaknya terhadap kehidupan keagamaan umat Islam tentu akan sangat besar, ujarnya. Lebih jauh, Anwar Abbas mengatakan bacapres lainnya boleh juga tampil pada tayangan religius lainnya untuk mengajak kebaikan. Oleh karena itu, kalau ada bakal calon presiden yang lain yang juga mau melakukan hal yang sama dan serupa, saya rasa cukup bagus serta silakan saja, tuturnya. Kendati demikian, Anwar Abbas mengatakan bahwa dipermasalahkannya Ganjar tampil dalam tayangan azan adalah karena tahun ini adalah tahun politik. Titik. Tetapi karena bangsa kita sekarang ini akan menghadapi pilpres, tentu banyak orang mengaitkan masalah tersebut dengan masalah politik, maka tentu hal demikian akan mengundang lahirnya pro kontra dan kegaduhan, tutupnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.